Ini kursi kita yang karatan, sudah pernah 2 kali dicat, tapi tetap dia berkarat. Tapi hari ini suami saya akan perbaiki, akan cat ulang dengan cat yang anti karat. Seperti apa prosesnya? Ikuti terus video ini ya. Pakai kuas ini nanti akan diikat, sepanjang ini akan diikat tali, menggunakan tali ini supaya nanti catnya tidak lewat dari garis tali itu, supaya nanti catnya tidak berceceran di lantai atau di rumah kita. Oke, seperti itu jadinya. Oke. Ini untuk menghambat catnya turun ke sini ya, supaya dia nanti tidak menetes ke lantai kita. Oke. Oke, karena ini kuasnya baru, akan diamplas di sini, supaya nanti kalau ada rambut-rambut yang nanti akan lepas, dia lepas sekarang. Tidak pada saat kita melakukan cat, mengecat ke meja yang ingin kita cat. Oke, lakukan pengamplasan sedikit saja, tidak terlalu banyak, di sepanjang sisi meja yang ingin kita cat. Hey, are you not with the master? There's many dust then. No, it's not from the rust. No, it's not bad. Yeah. Okay. Okay, kita setelah kita amplas sebentar, kemudian kita akan gunakan alkohol supaya minyak yang ada melekat di sepanjang meja itu bisa terangkat, untuk mengangkat minyak sebenarnya.
oleskan alkohol di sepanjang permukaan meja yang ingin kita cat. Sudah. Hasilnya seperti ini. Ini setelah diamplas dan dikasih sedikit alkohol. Lakukan pengadukan cat sebanyak 5 atau 6 kali satu arah, kemudian 6-5 kali ke arah sebaliknya. Dan ini catnya tidak dicampur sama sekali dengan thinner atau air. Jadi murni catnya pakai catnya itu sendiri tanpa campuran. How long you do that? 1 minute. Oh, around 1 minute. Okay, lakukan mix. You can feeling that it is not more so heavy under. Okay, jadi karena biasanya cat itu karena dia diam, jadi di bawahnya itu banyak menggumpal, jadi sekitar 1 menit di mix supaya tidak ada gumpalan di bawah, supaya catnya juga rata. Sudah, can start. Oke, nanti kita menggunakan produk yang direct to rust. Jadi ini sepertinya produk baru yang masuk ke Indonesia, karena sebelumnya kita belum pernah lihat produk ini di toko bangunan. Baru kemarin kita coba lihat, ternyata ada. Jadi kita pakai cat yang direct to rust. Jadi nanti ini langsung ke karat. Oke. Saat kita memulai mengecat, lakukan dari atas ke bawah. Karena cat itu kan seperti air, dia akan turun ke tempat yang lebih rendah. Jadi kita mulai melakukan pengecatan dari atas ke bawah. Kuasnya karena dikasih pembatas, jadi dia catnya tidak turun, hanya sampai pembatas dari tali itu. Jadi dia tidak tercecer, tidak banyak tercecer di lantai. Good tips. Ya. Yeah. Okay, the painting stopped here, see it? Yeah. Cannot go to here. Yeah. Oh, not in the floor, maybe. Not in the floor, nothing. And when you do this, kijk hier, many do this, they come the painting to here, but now you stopped. Yeah.
That is for the trick. Like then you bend clean. See it? Setelah dicat, tunggu sampai kering.